Kamu mendapat undian atau terpilih meraih cek senilai 80 ribu dolar Hong Kong, teman-teman. Coba 80 ribu dolar Hong Kong, banyak sekali teman-teman. Kita kerja di sini satu kontrak lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai, apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini aku ada di taman ya teman-teman. Aku mau sharing ke kalian sesuatu penting sekali teman-teman ya. Ya, sebenarnya saya mau sharing ini udah lama ya teman-teman, karena ini ada waktu aku luangkan untuk membuat konten ya teman-teman. Ya begini ceritanya, begini teman-teman. Kemarin bulan lalu ya teman-teman, aku dapat SMS dari PT Alibaba teman-teman. Lihat enggak teman-teman? PT Alibaba, intinya kamu mendapat undian gitulah senilai 80 ribu dolar Hong Kong teman-teman. Ya banyak sekali teman-teman, 80 ribu dolar Hong Kong itu kita kerja di Hong Kong 2 tahun lebih ya teman-teman, kalau kita kalkulasi ya. Ya intinya aku mendapat undian bla 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 gitu ya 80 lah. Dalam hati aku juga senang, mau nangis apa gimana, tapi stop. Saya nggak begitu senang-senang dulu begitu teman-teman, karena aku sudah pernah mengalami atau pernah ketipu. Intinya aku pernah ketipu lah, intinya gitu ya teman-teman. Pada tahun 2019 teman-teman, pada saat itu aku juga sudah di Hong Kong sini ya teman-teman. 2019, pada tahun 2019 intinya itu dapat hadiah juga ya, seperti semacam ini juga lah, tapi itu dari devisa. Intinya apa itu undiannya, itu kamu mendapat undian menjadi pahlawan devisa negara bla 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 gitu lah. Dalam hati itu pada saat itu, pada tahun 2019, ya senang ya happy, gimana kok, intinya orang yang dapat hadiah gimana sih teman, bayangkan teman-teman dapat hadiah dan kita nggak usah bekerja di Hong Kong lagi, dalam pikiran begitu kan. Nah, pada saat itu aku itu ya, kita kerja di sini tiap bulan itu uang itu selalu pulang ya teman-teman. Tiap kita gajian, habis gajian nginep semalam, kita besoknya kita udah kirim ke Indo gitu kan, biasanya kita itu begitu kan ya teman-teman. Nah, pada saat itu singkat cerita aku tuh nggak punya uang sama sekali ya teman-teman. Nggak punya uang sama sekali. Nah, aku dalam serumah itu aku kerja bersama dua orang ya teman-teman. Kerja sama dua orang. Aku pada saat itu aku pinjem, karena untuk mencairkan hadiah itu kita harus bayar pajak dulu lah, intinya kan gitu kan. Nah, aku itu pinjem sama temenku yang serumah itu ya teman. Banyak nyamuk ya teman-teman di sini, karena di taman banyak nyamuk. Nah, aku pinjem sama temenku itu ya uang Hong Kong sini sih 2000 dolar Hong Kong itu ya hampir 4 juta ya teman-teman. Tapi pada saat 2019 kita gaji kita itu cuma 3000 berapa gitu ya teman-teman. Sekarang 4000 lebih, 3000 lebih lah dulu pada saat tahun 2019 ya teman-teman. Nah, singkat cerita aku nggak punya uang, aku pinjam uang ke temanku itu ya teman-teman lah. Nah, aku terus langsung ngomong sama majikan tuh, aku perlu ada keperluan penting, anu keluar dulu bla 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 gitulah. Nah, dari rumah ke tempat pengiriman uang itu, dari tempat pengiriman uang itu sekitar setengah jam ya teman-teman. Sekitar setengah jaman aku langsung aja teman-teman ya, orang namanya terhipnotis ya teman-teman, nggak berpikir panjang kan teman-teman, gimana caranya untuk ya, intinya kena hipnotis lah, intinya gitu. Orang itu kalau udah kena hipnotis, kita itu nggak berpikir panjang, nggak pernah mikir apa itu benar, nggak pernah ya teman-teman, karena aku sendiri pernah mengalaminya. Nah, aku langsung ke tempat pengiriman. Jika cerita aku itu dalam perjalanan dari rumah ke tempat pengiriman, aku itu selalu dipantau sama orang yang penipu itu, intinya kan gitu kan, selalu dipantau. Nah, singkat cerita aku udah kirim, aku udah kasih tahu ke dia bukti pembayarannya. Terus dia bilang, oh mbak, kamu belum bisa mencairkan uang ini karena kamu harus membayar uang lagi lah. Dalam hati, oh aku sudah ketipu ini, udah lemes aku itu teman-teman, udah lemes ya, gimana uang udah aku kirim mah udah masuk ke rekening orang itu, ya udah mau gimana lagi, ya udah
saya cuma berpasrah. Saya tuh orangnya seperti gimana ya teman-teman, kalau udah sesuatu yang sudah terjadi itu ya udahlah gitulah, orangnya begitu tuh aku teman-teman. Intinya seperti buat seperti membuang kotoran gitulah, intinya gitulah, udah berserah lah gitulah. Udah aku pulang lemes, pulang udahlah, sudah ketipu ya udah ketipu. Itu pada saat itu aku benar-benar ketipu teman-teman, 100% real aku ketipu, kena tipu lah teman-teman. Nah, oke, singkat cerita itu pada tahun 2019 udah ketipu ya teman-teman. Ini kemarin bulan lalu ya, ini aku ceritakan dari PT Alibaba Group Indonesia mengucapkan selamat nomor SIM card Anda terpilih meraih cek senilai berapa teman-teman? Senilai 80 ribu dolar Hongkong teman-teman. Coba bayangkan 80 ribu dolar Hongkong, kita kerja di Hongkong hampir 2 tahun lebih lah teman-teman, itu 80 ribu iya ya teman-teman. Kalau sebulan kotor bersih ya teman-teman 4.000, 4 kali 2 tahun berapa itu, kalian sendiri ya teman-teman. Nah, udah singkat cerita aku kan udah pernah terjadi atau udah pernah ketipu ya teman-teman. Aku terus langsung gimana ya, mencari tahu atau mencari informasi apa benar adanya gitu ya. Udah karena akhir-akhir ini berita-berita semacam itu banyak di mana-mana ya teman. Aku cek ya cuma iseng-iseng lah, cek kesana kesini gitu ya, karena aku udah pernah berpengalaman kena tipu. Aku jadinya nggak begitu menggebu-gebu ya teman-teman, santai. Aku cek ke instansi terkait PT Alibaba teman-teman di mana-mana di Hong Kong sini, aku cari tahu lah, cari berita lah intinya gitu, di online googling saya juga ada apakah benar itu. Ternyata itu nggak benar ya. Ya udah nggak benar itu, sebenarnya aku udah mau ngerjain itu orang yang SMS ini. Ada dua nomor yang dikasihkan ke saya teman. Pertama ini dari PT Alibaba ini bla 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 ini, yang keduanya nomor itu kamu untuk intinya kamu kirim pin ini ke nomor satunya itu gitu ya. Nah, aku telepon ke intinya kontakkan sama dua nomor ini ya. Kontakkan sama dua nomor ini, terus saya itu sebenarnya sudah mau kerjain dia gitu. Intinya kan gitu ya, teman-teman. Lah udah aku siapkan HP satunya lagi untuk merekod ya, ternyata orang tersebut nggak mau menerima panggilan saya atau telepon saya teman-teman ya. Dia cuma SMS saja gitu teman-teman. Maaf saya nggak bisa mengangkat telepon karena sesuatu bla 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 gitu ya. Nah, terus dia cuma SMS gini, baik silahkan dikirim, intinya minta nomor rekeningku untuk mencairkan apa itu hadiah itu, intinya gitu kan ya teman-teman. Ya, terus intinya mana bu rekeningnya, cepat dikirim ke nomor saya ini biar segera cair, intinya kan gitu ya. Terus apa itu biar segera cair gitu, saya nggak bisa bicara bla bla bla. Terus udah aku telepon nggak mau ngangkat, nggak bisa dia angkat, intinya begitu kan. Ya udah, terus aku yang terakhir, ya udah kasih nomor rekening Anda sendiri biar segera cair, aku kan gitu ya. Terus dan selamat Anda orang yang beruntung mendapat undian ini gitu, yang terakhir saya SMS itu teman-teman ini SMS gitu. Nah, ya udahlah, udah nggak mau ngangkat, ya udahlah aku SMS terakhir. Udah pada saat itu sampai sekarang dia udah nggak mungkin dia tahu ini orang nggak bisa digelembok gitu, intinya jawanya gitu ya, nggak bisa digelembok, ya udah nggak bisa ditipu, ya udahlah. Terus ya udah singkat cerita begitu ya teman-teman. Intinya aku tahun 2019 aku pernah ketipu, di tahun 2023 ini mau ketipu lagi ya jangan ya teman-teman. Kalau udah pernah atau udah kejadian ya mana kita harus belajar dari pengalaman, belajar dari yang jelek ke yang baik gitu, intinya kan gitu ya teman-teman. Ya begitulah sharing saya teman-teman kali ini ya. Semoga buat teman-teman yang menonton ini atau mendengar sharing ini, saya berharap selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan atau sesuatu itu. Jangan gegabah, jangan nanti harus berpikir lebih panjang ya teman. Ya yang namanya kena hipnotis teman-teman. Ya contohnya saya sendiri teman-teman yang pernah kena hipnotis online seperti ini temannya di tahun 2019 itu ya teman-teman. Itu ya. Tapi teman-teman sampai detik ini nggak ada orang yang tahu atau keluarga saya atau orang terdekat saya yang tahu masalah ini teman-teman. Cuma kalian ini yang mendengar cerita ini teman-teman atau sharing ini teman-teman. Ya aku intinya cuma berharap
kalian semua jangan menjadi korban selanjutnya gitu ya teman-teman. Ya buat mbak-mbak yang ada di Hong Kong, mungkin yang ya dimanapun Anda berada semua ya, kalau ada semacam hal ini jangan terlalu percaya gitulah, harus dicek ke sana sini dulu gitulah intinya. Itu kan sekarang marak-maraknya penipuan online ya teman-teman ya. Semoga sharing saya bermanfaat buat kalian semua, dan cukup sekian saja sharing saya ya teman-teman. Semoga kalian semua dimanapun Anda berada jangan pernah ketipu seperti saya ya teman-teman, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.